Kita nyampe juga di edisi Jumat 9 Agustus. Absen hari keempat dulu. Check it out. Oke. Okay. Nah, ini berhubung level stage-nya sudah habis, nantikan segera kita melaju ke cari-cari-cari, ya kan? Cari 3 kali. Oke. Okay. Loading, guys. Nah, di sini ada berbagai macam permainan atau level atau stage yang akan kita kalahkan satu persatu. Oke, kita mulai saja yang nomor 1. Nah, itu dia. Langsung soalnya, di mana bebek itu? Nah, selamat ya. Ini sangat lucu, lucu gundul kau, lucu. Lanjutkan. Aku ingin cake itu. Cake-nya yang ini, yang ada strawberry-strawberry-nya. Yang ini. Cuma gitu doang, gampang dong. Selamat ya, tidak ada apapun yang dapat mempersulitmu. Mungkin awal-awal gampang, nanti lama-lama sulit. Yang mana itu jeruk? Mana kira-kira? Oh, di sini dia, guys. Ngumpet dia. Selamat ya, sudah ketemu. Kamu hebat, 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 hebat. Lanjut, kawanku. Give me 5. Give me 5. Mana 5? Oh, itu dia. 1, 2. Itu dia, give me 5-nya. Wow, semangat. Berikutnya, di mana permennya? Sedot dia. Oh, tiup. Tiup biar dia meredup. Tiup ini tiup. Cara niupnya gimana ya? Cara tiupnya adalah kita gosok. Gosok apa gimana iki? Coba kita lihat saja. Atau kita pakai ini, pakai volume. Gak bisa juga. Berarti menggunakan goyangan tidak bisa. Sebentar, ini kita masih punya tips 2 ya, atau hint 2. Coba kita gagangnya, kita pegang gagangnya. Coba oraiso juga, atau tarik gagangnya ke belakang. Tidak bisa. Atau tekan lama. Tekan lama. Ini tekan lama ininya. Alatnya. Gak iso juga. Nah, terus sampai meledak. Nah, itu dia permennya. Sai kau. Selamat ya, treat or trick. Ah, bodo amat. Mau trik, mau trik, bodo amat. Yang penting berhasil. Selanjutnya, kamu hebat. Berikan satu kuntum bunga untuk diri sendiri. Berarti gini, kita harus buka dulu mataharinya. Terus siram dia. Siram lagi. Oh, kasih pupuk. Nah, itu dia. Itu dia kuntum bunganya. Selesai cerita. Selamat ya, tips menanam bunga sudah difahami. Lanjutkan, lanjut. Nomor 7. Temukan paku. Mana paku iki? Oh, ini pakunya. Hey. Selesai. Selamat ya. Berikutnya. Pacar suka melihat wanita cantik. Berarti kita
kasih dia matahari biar dia jadi siluman. Nah, kan jelek dia orangnya. Jelek dia kan. Selesai cerita lu orang jahat. Selanjutnya nomor 9, apa kata Sandi telepon? Ini mah tinggal gosok aja. Gosok bagian bawahnya atau kita zoom dulu. Atau kita apa ya? Apa kata Sandi telepon? Buka kunci, tekan lama. Sebentar. Pelan-pelan, say. Pelan-pelan pasti bisa, Iki. Pelan-pelan pasti bisa. Apa kata Sandi telepon? Coba tekan lama dia. Gimana kita lihat ya? Kita zoom dulu. Tidak bisa di zoom. Coba kita goyang-goyang. Mungkinkah tanda seru? Oke, tanda tanya. Pelan-pelan, ini agak ruwet lagi. Gimana rahasianya ya? Kita lihat saja. Mana iki? Atau tekan lama? Atau balik dia? Oh, kira ngajar, kurang ngajar. Ternyata tangannya harus dipanjangin ke sana. Baru ketahuan hasilnya ya. Aduh. Apakah Anda juga menggunakan sidik jari untuk membuka kunci? Iyalah. Berikutnya, di mana berliannya? Di mana berlian? Ternyata di sini berliannya. Oh, umpet di dalam kau. Masih ingat cara membuka matrioska tidak? Tidak, saya lupa, guys. Lanjut nomor 11, manusia salju yang lucu. Maksudnya apa pertanyaan ini ya? Oh, api unggun. Manusia salju yang lucu, yang mana bisa bergerak, Kiki? Yang mana yang bisa bergerak? Tofi. Oh, api. Tongkatnya? Juga bukan. Coba digosok. Digosok. Oh, gitu doang. Oh iya, pedas banget. Kirain apa? Lanjut. Oh, kita menebak ini di mana posisi buahnya? Sini. Sini. Salah, ini buahnya ini. Gua kau lawan. Apa kamu tertipu? Ya, awal-awal tertipu, tapi lama-lama tidak. Lanjutkan nomor 13. Bermainlah dengan kucing sebentar. Oke. Oh, di belakangnya ada mainan.
Ah, ini dia. Bisa, meong, good job. Lanjutkan cari. Nomor 14, waktu makan siang tiba. Selesai. Ups, disengat lebah. Syukurin loh. Selanjutnya, jangan sampai menyalakan api. Berarti harus menggunakan... Jangan sampai menyalakan api. Gimana caranya nggak menyalakan? Oh, begitu caranya. Ini dia. Selesai. Aku yakin kamu barusan menyalakan kayu bakar. Nggak yakin gue, men. Nyanyian merdu. Nyanyian merdu ada di mana kau, nyanyian merdu? Nyanyian merdu ada di mana? Di mana kira-kira ya? Ini kotak P3K ceritanya. Nyanyian merdu. Mari kita coba. Apa sih kodok? Kira-kira ya, gimana kira-kira, gimana kira-kira, coba di belakang font ini mungkin. Atau kita gosok-gosok lagi si awannya. Nyanyian merdu. Gimana kira-kira ya? Harus diuler ini. Ini cewek juga ngapain nyanyi-nyanyi begitu? Hei kau, ngapain kau nyanyi-nyanyi begitu? Atau geser, geser. Kasih dia buah. Oh, itu dia. Selesai. Kamu jahat banget, ember. Selanjutnya di mana kacamata nenek? Paling di bawah anjing ini atau di bawah kursi? Kasih dia mainan. Kacamata. Selesai kacamata. Rupanya nenek menyembunyikan kacamatanya sendiri. Ah, nenek sudah pikun. Sebentar lagi dia mau bau tanah ya kan. Aduh, ruwet banget. Oke, lanjutkan lagi. Temani ia untuk bermain sebentar. Ini ada apa ini? Cakar. Oh, itu cakarnya. Selesai kau. Selamat ya, cakar kucing itu imut sekali. Ya dong. Selanjutnya nomor 19, potongan rambut yang bagus. Oh, ini kan duitnya ini. Kasih dia daun. Pemukul. Kasih potongan rambut yang bagus. Oh, kita disuruh nyari duit ini. Pukul aja kepalanya biar jatuh dia. Pukul kepalanya.
hidungnya biar bersin. Atau gosok-gosok dia. Nah, itu dia dapat deh duitnya. Selesai. Selamat ya bulu bahagia. Nomor 20, bisakah kamu menyulap? Biar bengkok ya. Oke, caranya adalah kita apain biar bengkok. Mungkin kita tekan atau kita panasin dia. Kita panasin. Kita tekan ujung dua. Bisakah kamu menyulap? Cing. Mana iki? Coba ditekan dua jari. Atau dibalik saja. Mana jawabannya ya? Kita pakai hin. Ternyata hinnya nggak berfungsi di sini. Oh, tekan kedua ujung sendok dengan dua jari, lalu masukkan sambil merapatkan. Oh, gitu doang. Aduh, selesai kau. Untung ada hin ya, untung ada tips. Selamat ya, OMG, kamu itu Hercules ya. Oh iyalah. Selanjutnya bantu dia. Bantu dia pakai apa kita bantu ya? Pakai kekuatan. Bantu dia. Mana kira-kira? Nah, itu bintangnya itu. Keluar kau. Kamu sangat pintar. Oh iya dong. Guru, barang kamu terjatuh. Kacamata. Kacamatanya dia terjatuh, guys. Di mana kira-kira? Atau kita geser si orang-orang ini dulu. Kita geser si pakai pensil. Oh, pakai pensil. Atau pakai buku, pakai kursi. Pakai apa ya? Barang kamu terjatuh. Kacamatanya di mana ya? Atau di sini? Tidak ada dia, pasti di bawah meja, guys. Itu dia, kacamatanya kelihatan. Selamat ya, sinar matahari sangat menyilaukan. Oh iya dong. Selanjutnya nomor 23. Kemana anak bebek pergi? Ini jawabannya pasti mencurigakan. Paling kau ngumpet di sini, right? Mana kau ngumpet, hey? Jadiin satu, jadi anak bebek dia. Coba kita geser ke kiri. Kemana anak bebek pergi? Belum kelihatan. Mana ngumpet tuh bebek? Pulang.
Kemana anak bebek pergi? Kita geser atau kita perbesar? Mana kira-kira? Ke kiri, kanan, atau ke atas, ke bawah? Mana jawabannya ya? Yang mana lagi bisa dipindahkan? Anak bebek pergi. Mana ya? Atau ini kita kecilin. Kita kecilin. Atau kita gosok. Tidak ketemu juga jawabannya. Bagaimana ini? Gak ketemu jawabannya. Bagaimana? Oke lah. Mungkin ada di seberang. Pakaiin aja. Tip 1, tekan salah satu induk sebebar dengan satu jari. Coba. Mana? Mungkin dia mau melahirkan ya. Satu jari. Mau melahirkan kau ya? Bukan yang ini. Yang ini kali ini. Bukan, ini. Ini. Apa tadi hintnya? Tekan salah satu induk bebek dengan satu jari. Dengan satu jari. Coba yang ini aja, tekan lama-lama. Siapa tahu dia mau tumbuh dan berkembang. Yang ini. Mana? Ini. Atau yang ini. Atau kita satukan dulu dia. Oke, ulang. Coba. Tekan dengan satu jari, guys. Mana? Tidak ada hasil. Yang ini. Coba yang bawah. Yang ini. Atau yang ini. Yang ini. Tidak ada jawaban yang pas. Tekan salah satu induk bebek dengan satu jari. Coba.
Rodot-rodotkan tapi gak ada muncul anak. Aneh. Dengan satu jari. Belum bisa guys, sulit. Oh ini guys, ini muncul dia. Aduh, muncul juga kau. Selamat ya, hanya 3% orang yang bisa langsung lulus dipertanyakan. Hanya 3% orang yang bisa langsung lulus di pertanyaan berikutnya. Aduh. Susah juga ya. Sisakan satu dessert untukmu. Pertanyaan yang dicari adalah donat. Satu dessert untukmu. Donatnya di mana ini? Ya udah kita open saja. Gosok. Atau kita apain ya? Buka. Mana jawabannya ya? Mana bisa bergerak lagi? Semuanya tidak bisa bergerak. Kemungkinan ada di dalam kotak ini, tapi kotaknya juga tidak bisa bergerak. Jadi harus kita gerakkan faksa dia. Gosok. Terus kita amanin ya. Bagaimana kalau tidak bisa ini? Hin, oh hinnya habis, sudah habis ya. Cuman dua hinnya. Barangkali ada di kanan atau di kiri. Kemana ngumpet ya? Atau ini dia, nih yang nol ini. Sepertinya nggak iso. Sepertinya tidak bisa. Cara bukanya gimana ini? Salah silang. Atau kita dorong saja. Atau kita pindahkan ke atas. Buka dengan dua jari. Mana kira-kira ya? Oke lah, kita nyontek saja. Berhubung sudah habis ininya. Tipsnya kita nyontek saja teman-teman. Mana dia? Ini lumayan sulit pertanyaannya. Masalahnya kotaknya nggak bisa dibuka ini. Gimana caranya? Tekan-tekan juga nggak bisa. Sementara perintahnya adalah dessert untukmu, satu dessert. Yaudah, let's check it out. Kita searching dulu. Mana kau?
jawabannya, kita lihat. Mana kira-kira? Ayo. Nah, mana lagi? Mana? Intinya harus kita buka kotak ini ya, biar dia bisa ketemu. Karena pertanyaannya gimana cara buka kotak ini? Sudah jelas. Donat merah ada di dalam kotak. Atau dua tangan ke atas. Pakai dua jari. Atau kita geser atau kita tekan dari bawah. Itu susahnya. Atau kita balik saja begini. Oh, beneran guys. Berarti HP-nya dulu kita balik. HP kita yang di rumah ini kita balik menghadap ke atas, baru dia bisa. Ya, itu dia ketemu. Gila. Dari tadi enggak kepikiran ya. Baiklah, waktunya minum teh sore. Teh goblok. Lanjut, apakah kamu bisa bermain poker? Gimana ini? Jangan ada yang ngumpet kartunya. Coba kita lihat. Apakah kamu bisa bermain poker? Gue yakin pasti ngumpet iki. Oh, kita ganti dia. Nah, ini kita keluarin, ini kita giniin. Ketemu kau. Buaya di kadalen. Apakah kamu adalah dewa judi legendaris itu? Ya, of course. Selanjutnya kawanku, kita akan mengerjakan nomor 26, Sweet 17 ku. Oh, ini kita harus flashback ke oh, ada cewek, berarti ininya kita rubah ya. Kita jarum-jarum ke belakang. Terus, rubah terus. Sweet 17 ku, 17. 17 ku, 17. 17. Nggak bisa. Sweet 17 ku 17. Maksudnya apa ya? Sementara di sini ada cewek. Atau kita geser aja jamnya. Nggak bisa. Jamnya aja bisa diputar-putar, tapi orangnya nggak bisa gerak ini. Kita balik HP coba kayak tadi. Alright, so guys. Alright, so. Sweet 17 ku. Kita putar ke belakang. Udah. Tapi tidak ngaruh dia. Tidak ngaruh kemana-mana.
Apakah kita akan membanting jamnya? Jamnya juga diam. Mana kira-kira ya? Ya udah nyontek lagi. Ini sulit, termasuk sulit ya. Sementara yang dibutuhkan adalah cewek yang dibutuhkan iki. Ya udah kita nyontek lagi. Nyo. Tunggu sebentar. Kemana kira-kira dia? Coba kita oven. Putar ke terus. Coba. Jarum jam ke sini, ke angka 5. Bener ya? Nah, terus klik di bagian sini, di kantongnya klik. Ulang. Di kantong kanan ini ada sesuatunya, coba. Coba gosok di kantong celananya. Di sana ada foto wewe cantik. Ini kan fotonya, cuman nggak kelihatan iki. Kemana kira-kira? Coba kita gosok lagi, atau kita rubah lagi posisi jamnya. Kita rubah lagi posisi jamnya. Oh, ternyata dia. Mimin belum ngerti nih. Coba kita flashback lagi. Jarum panjang ke sana, ini ke sini. Terus digosok di bagian sini. Iya, sudah benar jawabannya, tapi di sini kuncinya nih, di kantongnya ini kuncinya di kantong ya. Coba tekan lama di daerah kantongnya. Mungkin dia lupa si kakek ini ya. Sulit juga game ini. Awal-awal aja gampang, lama-lama sulit dia. Mana kira-kira? Kok nggak bisa-bisa ya?
Padahal jelas-jelas di sini letak lokasinya. Lokasi foto cewek ini di sini. Cuman jamnya aja yang enggak bisa. Coba tekan lama, guys. Tekan lama. Atau kita gosok. Atau kita apain ya? Sweet 17 ku. Sulit sekali ya. Aduh, kita lingkarin caranya. Kita lingkari dia. Angka ke 5. Nah. Terus di sini dia. Lokasinya di kantong sebelah kanan. Kakek gila kau, mana ayo dong fotonya, lambat benar. Coba kita tekan lama terus, tekan lama, lambat kau. Lalu kita balik begini, horizo dia, volume juga nggak bisa. Jamnya sudah ya, 17:17. Ayo foto keluar kau, di sini foto cewek iki. Nah, itu dia, ketemu juga kau, goblok dari tadi ya. Ini juga dapat kamu temukan, menakjubkan. Aduh, lambat, lambat. Ini lagi nih, nomor 27, Mangki semangat. Oh, berarti kau harus kita buka dulu ininya. Buka dulu pisangnya. Caranya. Terus. Biar dia dapat pisang lagi, terus. Terus. Terus, ayo terus jalan terus. Terus, nah, terus, ayo terus ketemu pisang kau. Ayo lanjut lanjut. Dorong, dorong, dorong. Kayak kasih pisang, kasih pisang. Mangki semangat. Yuk ah. Coba begini, miringin. Miringin dia, miringin. Susah, guys. Lagi. Ayo. Ayo pisang, ayo pisang. Oh, kita buka dulu pisangnya mungkin. Kita buka dulu pisangnya biar dia semangat. Kita gesek-gesek di sini biar dia kebuka pisangnya. Biar kebuka dia. Nah, buka, kasih dia.
Susah juga ya. Nah, terus. Mangki, semangat. Mana caranya, Ki? Mana dia? Coba kita geser. Kasih dia bagian bawah. Sedikit lagi. Sulit juga ya. Pakai hand habis, tipnya habis. Coba tekan lama. Mungkin di sini ada sesuatunya iki. Pisanya nggak bisa kebuka iki. Mangkinya nggak semangat. Ayo maju. Ayo maju. Kedepan kau lambat. Kedepan kau ayo. Membingungkan iki. Yeah. Kasih dia coba. Mundur lagi dia. Coba angkat dulu. Nah. Angkat. Ora iso dia. Terus. Mana caranya biar monyet ini ke kanan ya? Sulit sekali guys. Ya udah kita nyontek lagi yuk. Nyontek. Sulit iki. Mana dia? Oke. Apakah jawabannya? Ini kita benturin di. Nah, itu dia jawabannya, ketemu kau. Ternyata kita kupas dulu pisangnya baru dia bisa. Jujur saja, sudah berapa kali kamu klik tombol ini? Aduh. Iya ya. Oke lah, cukupkan sampai di sini saja permainannya. Biar kita nggak semakin gila dibikin ya. Thanks for watching.